salaman dulu boleh bang? oke oh atas, -atas lagi bang oke okay. Okay. oh iya belum apa-apa udah pernah ajar. ngapain? tepuk tangan ini tepuk kaki sisi <laughs> <laughs> <Cepet kaki. laughs> keberuntungan dari bang elo itu adalah nggak perlu ikut upacara bendera kan hormatnya. <laughs> <hormatnya, hormatnya eh dia bisa hormat loh kasih kasih Oke, okay. selamat datang di talk show curhat bang, 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 bang. Tamu <laughs> kita hari ini nih spesial, makanya kita umpetin dulu. Kenapa spesial? Karena yang satu ini dia itu menaklukkan gunung hanya dengan satu kaki. Satu kaki. Mari kita panggil saja. Selamat datang untuk Mas Anggi Umbara. Bukan Anjir ya, wah beda ya. Bang. Anggi Wayuda, silakan. Silakan. <tuk> Boleh duduk di belakang kursi? <tuk> 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 Oke. <Okay, dong. tuk> <tuk> <tuk> Salaman. Bang, izin, Siap, seorang stand up comedian juga ya. Iya benar, Bang. Yang gue selalu pantau Instagramnya tuh kalau gue lihat gue bener-bener ngerasa kecil. Apa yang benar? <laughs> <laughs> Biji <-nya> ya. ya kalau <laughs> itu bang. Biji matanya ya. <laughs> <I> <laughs> 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 Karena beliau ini, wah panggilnya udah harus beliau sih. Dia tuh udah berapa gunung? <laughs> uh, gunung mungkin kalau gunung belum sampai 10 sih bang. Tapi kan uh, di sumut itu banyak bukit yang udah didaki juga. Bukit juga. Bukit udah. Oh, kalau gunung Sari udah pernah? Wih, <laughs> <Apa> tuh bah. <bang? laughs> Jakpus ya? Ya, kan, ya, ya itu kan gunung juga ya? ya Oke ini tamu kita yang pertama nah yang kedua ini enggak kalah inspiratifnya lebih inspiratif dari sisi kurang ajar katanya <tuk> karena dia menerima uh, wisudanya dengan menyalami rektornya pakai kaki Iya Mari kita <tuk> sambut saja dia elo Oke bantu juga jalan Iya silakan. Oh boleh sih. Bang. boleh. Sama dulu boleh bang. Oh atas lagi bang. Oke. Oh iya. Belum apa-apa udah kurang ajar. Elo dari? Malang. Malang ya. Wah terima kasih Elo udah jauh-jauh ya. Sama-sama, bang. Tunggu saya mau mastiin. Elo cowok apa cewek sih sebenarnya? Cowok. Cowok. Cowok ya. Cowok. Tapi lo kemarin tahu nggak kalau lo viral? Tahu tahu bang. Tahu. Tapi tidak expect gitu. Tidak expect ya. Sebesar ini.

Tapi masa cacat ke ah. cacat gitu. Bang ada kenalan di HSS nggak bang? Apa tuh? HSS. Oh tinju? Iya. Kenapa? Kayak pengen main bang. <tuk> <tuk> Sarungnya taruh di mana? sarung. Tapi tapi emang gitu kali kalau sesama gue jangan cacat ya, gue bilang yang berkekurangan tuh enak aja gitu ya. Yeah. Tapi kita pengen dengar sebaik kisah inspiratifnya. Pertama kita dengar dari Anggi dulu ya. Yeah. Gue dengar yeah. ini bukan bawaan ya, Gi ya? Enggak, Bang. Ceritanya gimana sih awal mulanya lu? Uh, 2015 itu kan uh, Indonesia lagi dilanda sama kabut asap riau tuh, Bang. kebakaran hutan. Jadi itu asapnya sampai ke daerah rumah Anggi yang ada di Binjai. Oke. Okay. Dan rumah Anggi itu perkebunan sawit gitu bang. Uh -uh. Jadi itu nggak kabut asap riau pun kalau pagi itu sering kabut. Ditambah lagi musim kebakaran hutan itu. Tebel ya? Tebal. Jarak okay. Pandang mungkin pada saat itu nggak sampai 10 meter lah bang. Iya pendek lah. Pendek. Jadi hmm. dari arah berlawanan ada truk tangki nabrak. Lu naik motor? Naik sepeda motor mau pergi kuliah. Eh, oh, pergi sekolah. Itu umur berapa lu? 15 tahun, Bang. Lu mental? Gak ingat kejadiannya, Bang. Pas lu bangun nih, lu di rumah sakit dong? Udah di rumah sakit dan bener-bener tangan semua gak bisa gerak, Bang. Karena patah semua di bagian kanan. Ba bagian sebelah sini ya? Iya, kanan semua. Kiri aman, Bang. Oh, ambil ke muka? Iya, muka nih hancur juga nih, Bang ini masih ada bekas sisanya nih dan bibir juga sumbing nih bang tengah tapi yang paling parah lu harus kehilangan satu kaki iya benar bang nah pas lu pas lu bangun kan gitu lu ngelihat kondisi lu pasti kan gini ngelihat apa yang lu rasa saat itu sedih gitu bang karena udah nggak bisa gerak sama sekali dan bahkan itu sampai dua bulan di tempat tidur kacau ya hati kacau ya. bang kacau bang apa yang lu pikirin saat itu wah udah parah bang sampai tahap tuh nggak percaya Tuhan juga bang Sampai yes. mau bunuh. Dia. Lu sempat mau bunuh. Dia. Pernah bang? Lu mikir apa? Coba lu ceritain. Waktu itu lu berpikirnya apa gitu. Uh, jadi berpikirnya gini bang. Di di kampung Anggi itu bang. Emang banyak uh, remaja-remajanya itu. Udah bandel lah gitu bang. Hmm. Kayak narkoba, judi, maling gitu. Nah hmm. Anggi ini termasuk salah satu orang. Yang gak kayak gitu. Hmm. Nah tapi kenapa Anggi yang kena gitu. Itu jadi, pertanyaan banyak orang juga gitu ya. Iya kenapa mesti Anggi gitu kan. Dan hmm. masalahnya kayak kenapa nggak mereka dan mereka mereka yang seperti itu kenapa diberi keadaan sehat walafiat terus? Aduh. Terus, 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 Nah, kayak gitu loh bang yang jadi pertanyaan lagi bahkan sampai tahap nggak percaya Tuhan banyak. kalau emang Tuhan adil kenapa aku yang kena gitu bang? Terus lu mencari jawaban nggak tuh? Oh bener bang, bener lu cari jawaban parah tuh bang. Karena pada saat itu emang udah pengen kayak uh, modul diri dan banyak juga bang tekanan dari luar juga kan bang karena keadaan seperti ini kayak di diremen, bahkan ada juga guru yang kayak ngerendahin juga gitu bang. Itu jadi benar-benar bukan cuman depresi tapi takut juga gitu. Guru juga sempat ngerendahin tuh kayak gimana sih modelnya dia? Kayak guru tuh pernah bilang kayak ya mungkin dia mau nasihati tapi bahasanya agak kasar aja gitu. Contohnya, kayak mereka ya bilang ini. kayak ini kan gara-gara kau bandel kan. Oh. Hmm. Terus kau masa depanmu mau jadi apa kalau udah kayak gini gitu bang? Jadi kayak uh takut lah gitu. Dan pada saat itu lu belum dalam kondisi yang siap untuk menerima kata-kata iya, itu. Iya bang, itu masih di fase depresi. Anggi tuh dua setengah tahun bang nggak berani keluar rumah. Di rumah aja. Di rumah aja dan sekolah itu benar-benar datangnya telat. Jadi dat sekolah itu masuk setengah 8, Anggi masuk ke sekolah itu setengah sembilan. Terus akhirnya pelan-pelan gimana, Anggi? Akhirnya lu sampai bisa kayak sekarang? Sampai tahap kayak benar-benar sadar aja sih bang. Kalau depresi ini terus-terusan ditahani, ini malah memperburuk keadaan kan. Okay. Itu malah bikin pengen bunuh. Okay. Nanti ke depannya juga bakal kayak gimana? Jadi situ kayak Anggi pengen tuh bangkit buktikan ke orang-orang sepele dan pada saat itu juga kayak orang tua sakit, Bang. Jadi orang tua, tua sakit, sakit, yang selama ini Anggi tuh kalau mau ngapa-ngapain itu bergantung sama orang tua, Bang. Pas orang tua dua-dua sakit situ kayak oh benar-benar 180 derajat berubah lah, Bang. Jadi orang tua sakit nggak ada yang ngurus? Iya. Yeah. Anggi step up. Iya yeah, di situ. Bangkit. Bang, itu kayak merasa kayak baru sakit aja hidupku udah mulai hancur, apalagi kalau mereka udah nggak ada. Jadi kayak ah udahlah kayaknya harus benar-benar bisa mandiri dan udahlah nggak usah terlalu bergantung sama orang lain lagi gitu. Gara-gara orang tua sakit gitu iya, bener. supaya lu bisa ngurusin mereka. Iya benar bang. Kalau orang tua sakit kayak gitu kan lu bergantung sama orang tua, berarti semenjak saat itu lu yang bantu cari makan. Ah nggak bantu cari makan sih Bang, tapi hmm. Coba untung nggak minta lagi sama orang tua. Oke, nggak bebanin. Nggak bebanin. Terus bantu ngerawat juga. Bantu ngerawat, uh, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh lah bang, udah enakan. Salaman dulu, respect. <tuk> <tuk> Kita kayak lo dulu. Lo, lo bawaan atau emang karena sesuatu? Dari lahir ya bang. Oh, dari lahir ya lo. Nah, pas dari lahir kan berarti lu udah cukup bisa lebih gampang untuk nerima kondisi lu. Iya betul. Dibandingkan dengan ceritanya bang Satu ini yang iya, sangat luar biasa bangkitnya, uh -huh. ya kalau saya, iya sudah bisa menerima. Tapi tentu hmm. ada di fase yang masih belum bisa menerima dengan keadaan gitu. Uh, uh, di umur berapa tuh? Mungkin di usia bapak ya kalau saya tidak salah ingat itu mungkin di usia 15 atau 12 gitu. Uh. SMP lu ngerasanya apa saat itu kondisinya apa tuh saat itu ngerasa kayak sedih gitu lihat teman-teman main basket main volley gitu jadi oh. saya pengen kayak oh pingin gitu bergabung dengan mereka gitu karena kebetulan saya juga sekolah di sekolah umum iya. dengan teman-teman lainnya yang normal gitu jadi kalau orang pada olahraga lu ngapain duduk duduk, duduk aja. di tepi lapangan gitu duduk kayak gini diam aja ya, gitu jadi untuk mengganti nilai olahraga itu saya dengan uh, apa tuh namanya inisiatif sendiri tanya ke gurunya gitu Eh, pak saya mungkin bisa mengganti nilai praktek olahraga dengan tes tertulis atau dengan renang karena saya jago renang bang oh, jadi lu renang pakai pakai kaki tangan enggak pakai eh, gimana, enggak. Enggak ada nih bang, saya Iya, saya... <tuk> <tuk> ya, <saya lupa. tuk> eh, ya, sorry sorry, kadang-kadang kita suka lupa, lupa ya. Santai itu kan artinya gue melihat lu sama sama gue. Ya. Ya. Cuma kadang-kadang gue lupa aja apa -apa. ya. Santai Terus pertama kali lu berenang itu <tuk> ngambang. <tuk> ngambang. <tuk> ngambang. tahu. Enggak, ini pertanyaan serius loh. kan kan dia turun <tuk> ke <tuk> air kan. Ngambang. Plung. Hmm. Diving. kalau saya renang itu diajarin sama papa. Jadi itu waktu belajar renang tuh dulu. iya dipegangin punggungnya gitu di bawah ya segini terus hmm. dilepas gitu. Terus otomatis bisa gitu, Bang. Itu pun belajarnya nggak lama gitu. Gaya apa? Gaya punggung bisa, gaya dada bisa, gaya kupu-kupu bisa. Bagian atas gerak juga? Nggak, cuman kaki doang kayak gini. Floating. Floating. Wow. Ada pertanyaan dari rakyat tadi. Oh silakan. Dia ingin bertanya, kalau punggung lu gatel, garuknya gimana katanya? Gini. Atau misalnya kalau yang di sangat belakang, ya mau nggak mau harus kayak gini. Gitu. Oh. Para oh normal. lah. Adaptasi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah kalau dengan kondisi kalian, hal yang paling sulit. Uh, uh, ini dulu Anggi dulu. Hal kalau kamu paling sulit ngapain kalau dalam kegiatan itu udah nggak terlalu kepikiran dalam hal sulit apapun sih Bang. Karena itu pasti ada caranya kan. Tapi yeah. itu di masyarakat aja sih Bang. Kalau sekarang tuh yang sulit. Di masyarakat itu apa? Kepercayaan masyarakat aja sih Bang sama disabilitas. Contoh? Ya kayak pekerjaan, kayak mungkin, ya mungkin kayak soal hubungan gitu. Hmm. Itu masih banyak kayak disabilitas tuh selalu dianggap rendah Bang. Selalu dianggap nggak mampu gitu orang udah ngelihatnya udah remeh aja gitu. Iya. Cuman nggak nyalakan masyarakatnya juga sih karena yang mereka lihat itu kan kayak disabilitas disabilitas yang di jalanan gitu, iya, iya. yang cuman pengemis atau ya minta-minta doang tuh. Tapi kan mereka nggak lihat ke yang ke perusahaan atau ke universitas-universitas kan bisa lihat juga kayak Bang Elo yang berprestasi kan? Iya benar gitu loh. Tapi banyak ya orang-orang kayak gitu ya maksudnya ngelihat kayak nggak mau ngelihat potensinya iya. hanya ngelihat fisiknya. Iya itu kan sangat disayangkan ya maksudnya. Bahkan Anggi Potowisuda sudah aja dikira green screen bang. <laughs> <laughs> Karena nggak ada. Iya, nggak orang nggak percaya Bahasanya disabilitas tuh nggak nggak pantas punya pendidikan yang tinggi gitu. Mungkin masih banyak orang berpikiran seperti itu. Ada kan lu pernah kayak sangat kecewa dengan satu kondisi yang membuat lu kayak gue harus bangkit sih kalau kayak begini terus nih. Ya kayak tadi bang, kayak guru, bahkan kayak Anggi dulu ya SMA lah gitu kan bang. Dan Anggi tuh SMA pacaran juga gitu. Dan itu disepelein kayak, ada mungkin ya emang gak pasnya untuk pacaran. Tapi kayak bahasa tadi gitu bang, kayak ngapain pacaran sama Anggi? Masa depannya mau jadi apa gitu. Ada omongan kayak begitu? Wah ada bang. Dan itu, Bang, makanya Anggi pada saat itu. Makanya, Anggi sekarang itu benar-benar giat dan benar-benar kerja keras untuk sebagai konten kreator Itu, Bang, uh -uh. supaya lebih cepat besar, dan ketika bawa, buat usaha, itu lebih cepat bangkit. Yeah. Dan alhamdulillah, sekarang, Bang, di Binjai udah ada beberapa usaha Anggi juga, Bang. Oh. Dan itu untuk membuktikan ke mereka, gitu. Kalau kalau elo kan dia kan wisuda ya lo ya. Yeah. Saya gue nggak kebayang Louis wisuda ya. Yeah. lu wisuda ada jurusan apa tuh Desain Komunikasi Visual bang. Dan itu kebetulan passion saya. Apa film Coba temu tunggu lu gambarnya gimana kalau yang visual itu, pakai komputer? Iya, pakai laptop. Oke, terus? Terus, tinggal mengoperasikan laptop aja. Laptop ditaruh? Iya, atau di meja, atau di lantai, atau di sofa, tinggal langsung gini aja mengoperasikan. Lu bisa ngetik pakai kaki? Bisa. Coba laptop. Tolong, Dia bisa pakai kaki. Nih ada laptop nih. Oh iya. Nah sekarang lu bisa cengin dia, dia nggak bisa begini. Oh iya. Gantian ya kan? Coba dibuka. Sebentar, sebentar. Bisa, bisa. Lu, oh, lu buka sendiri. Bisa, Coba kita lihat ya. Bentar Bang. Masih loading. Oke. Okay. Enggak lama nih. Ini kalau masih lama, gue bangun masjid sebelah. Oh iya, silahkan, Bang. Boleh. Emang laptopnya nggak support orang cacat, Bang? <tuk> iya, <Iyabat>. Bang. <tuk> Agi, berhenti. <tuk> 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 Tapi sembari nunggu ya, gue ada sedikit pertanyaan hmm. juga ya. Maksudnya, kalau kalian gitu dengan kondisi kayak sekarang, lebih seneng diperlakukan Ya seperti orang normal pada biasanya, dengan pengecualian, atau disikapin kayak, ih kasihan banget sih, gitu-gitu. Lu di zamannya gimana sih? Lebih kayak biasa aja gitu, Bang. Bahkan kalau kayak diceng-cengin gitu, nggak masalah. Malah lebih suka. Apalagi sekarang kayak Anggi dari stand-up Bang. Hmm. Kalau itu lucu malah jadi materi buat Anggi, <laughs> jadi rejeki. Iya, tapi kan ya. sebelumnya kan nggak enak kan pasti ya. Uh, kalau sampai sekarang sih, Bang, ada dua, uh, dua situasi mungkin yang kayak nggak... Terima gitu. Bukan gak terima, tapi kayak janganlah gitu. Itu kayak di depan mama sama di depan pacar gitu kayak masih belum terima lah. Bang. Kalau sekarang? Iya. Oh. Karena kayaknya mereka masih belum pantas untuk dapat perlakuan seperti itu. Oke. Kita kembali ke Elo. Elo sudah, sudah siap sudah, sepertinya? Sudah siap bang. silakan mas Elo. Atau contohnya kayak gini. Lu bikin ini? Iya. Ini jadi untuk pekerjaan saya bang. Saya sudah bekerja di dua tempat juga kebetulan. Kalau kayak lu ngetik Google gitu-gitu bisa? bisa? coba hap. <tuk> 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 Pinjam dulu, Madik. Pinjam dulu. <tuk> udah udah apa Kita lanjut aja ya. Pokoknya kita udah bisa lihat lah maksudnya Orang juga pengen ya. tahu sejauh mana, tapi kita sangat mengagumi kalian tuh bisa comes out dengan hal-hal yang menurut gue oh, positif tutup. ya. Nah, gue pengen nanya, proses damai lu bagaimana jalan ceritanya, Anggi? Uh, Sebenarnya pada saat itu udah langsung gak usah peduli sama ucapan orang lagi sih, Bang. Tutup telinga aja Tutup gitu? Tutup telinga dan bener-bener kayak cari komunitas, cari wadah yang bener-bener bisa ngembangkan diri Anggi, Bang. Oh, dan lu cari komunitas saat cari. itu? Cari. Dan pada saat itu ketemu stand-up komedi Binjai. Oh, jadi masuklah di situ. Masuk ke situ dan dapat ya mungkin pencerahan, nasihat dari abang-abang senior, kayak bilang kayak, kalau kau bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kau bawa materi tentang disabilitas, itu disabilitas tuh di komik nasional tuh baru satu orang yang berani benar-benar bawakan itu, Dani Aditya. Oh Dani. Dani. Ya. Dani. Oke, ya. jadi lu lihat nih akhirnya si Bang Dani nih. Iya lihat dan itu bikin benar-benar bikin materi kayak nyerang diri sendiri. Bukan nyerang sih, tapi kayak pembahasan tentang diri sendiri gitu bang, kayak hmm. punya kaki satu gitu gimana. Ah. Dan alhamdulillah pada saat itu ya benar-benar banyak orang yang suka. Dengan materi itu kayak, iya sebulan itu misalnya ada dua lomba atau tiga lomba yang menang terus gitu oh, Di Binjai sana? Di Sumut ya Di, di sumut, sumut sana? Di sumut. Dan 6 oh. oh. bulan kemudian ada Sucampat Indosiar Lu ikut? Ikut Itu Sobang Fahri juga Oh sama orang ini? Iya se Yang lalu. bapaknya polisi? Iya oh. Orang dia lolos karena bapaknya polisi? Kamar bapaknya kamar Oh lu teman sekamar? Sekamar Oh Lu diapain aja lu <tis> sama dia? Wah, wow, cabul, Bang. Canda, Bang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Apa eh Fari lu kan teman sekamar sama sama si Anggi. Apa yang menurut lu nilai yang lu lihat gila nih orang hebat gitu. Salat dia enggak di bawah, Bang. Berdiri. Aku lihat dia salat. Berdiri? berdiri. Berdiri, Bang. Rupu? Karena emang masih mampu bisa. Bahkan sekarang Anggi pernah ngetes berdiri satu kaki tanpa tongkat itu udah pernah sampai setengah jam lebih. Mm. Merinding gue. Iya, makanya salun. Oh itu itu nilainya itu. Makanya Anggi tuh bang kalau sholat di masjid gitu bang menghindari teman-teman yang benar-benar gila konten bang. Kenapa? Di video bang dan itu nggak pernah nggak jutaan bang viewersnya bang. Kenapa? Di video terus pakai background motivasi bang. Oh. <laughs> gak pernah bang, bahkan ada temen yang yang stuck nih bang Stuck videonya itu kan bang, gak naik-naik masukkan video Anggi bang naik bang langsung FYP bang dan Anggi tahunya setelah masuk di Global TV oh ada orang ngetek yeah. iya hmm, kayak uh, moto di TV terus masukkan IG Story tag Anggi iya yeah. dari situ lu mulai ngelihat ini kayaknya gua ada kelebihan juga dibalik kekurangan gitu yeah. ya bermanfaat bagi orang-orang mereka iya yeah, untuk di kontenin iya membagi kalau kontenin dia viewer kok kasih uang iya yeah. yeah, <coughs> kan lo Ya, bang. lo kalau di videonya juga ini oh, iya, bang. oh bukan cuman, siap bang <laughs> bukan, bukan siap bukan, bukan siap. siap bukan 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 siap gitu loh maksudnya proses ini proses berdamai lo terus uh, di umur 15 tuh akhirnya gimana hmm kurang lebih hampir sama seperti Anggi gitu bang uh, jadi cari hal yang awalnya bisa menyenangkan untuk diri sendiri atau cari seseorang jangan ketawa bang <laughs> gue bingung. Itu kan tangan ceritanya kan. Iya, yeah. Ya? itu pasti ya. yeah. gitu bang. Ya, Kalau kan dia gitu. Bersongnya betul. betul. Oh, iya, oke 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 oke. Oke. Bang. Iya. Aman, Bang. Jangan <tuk> ya, bang. bang. Goyang, Bang. Bang. Aman, Bang. Aman, Bang. Aman, Bang. Maaf ya, maaf ya. Maaf ya penonton, maaf ya. Nah, kondisi jadi begini nih. Iya. Kalau sebandal apa pun enggak bakal dihukum, Bang. Iya, iya, iya. Enggak bisa diborgol. Kalau borgol Lanjut, lanjut, lah. biarkan dia selesaikan. Lo selesaikan. Ah itu apa tuh namanya ya, yang Support. Ah, uh, kalau saya yang support itu orang tua, ibu terutama. Jadi ibu, ibu. emang selalu encourage untuk uh, PD selalu apa tuh namanya nggak uh, minda juga di uh, luar di sosial gitu. Dan juga uh, dari kecil ibu malah sudah menyekolahkan saya di sekolah umum bang kayak oh ini eh lo bisa lah di sekolah umum gitu nggak harus sama teman-teman yang disabilitas yang berkekurangan gitu Supaya ada tujuannya pasti ibu? ya. Iya, biar saya ke depannya mandiri enggak terlalu bergantungan dengan orang tua. Dan tidak merasa minder mungkin. Ya betul itu tujuan utamanya. Iya. Itu Bang. Betul. Gua bisa. Gua rasa ada Ya apa aduh lucu banget semua. Iya iya iya. Bapak jadi kan laptopnya taruh di sini kan, Iya. Begini, aku takut jatuh di sini kan. Tapi aku mari, kan gak bakal ketimpa aku. <tik> 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 Aduh ini acara, tadi aku pikir sedih ya. Oke. Okay. Tapi memang gue setuju ya, ketika akhirnya kita, kita bisa melewati fase-fase terpuruk dalam hidup kita, kita akan menemukan rasa gembira, <tik> rasa senang. Tapi itu tidak akan pernah kita temukan di awal memang. Nah bagaimana nih, mungkin apa ya, buat teman-teman di luar ya yang mungkin punya keterbatasan yang sekarang ini sedang ada dalam kamarnya. Ada nggak, nggak sih mungkin something that you can share selain tadi cerita ya? Mungkin buat encourage mereka gitu. Kalau Anggi sih kayak banyak hal juga sih bang di proses pencarian itu bang yang Anggi temukan salah satunya hal itu juga yang buat Anggi jadi percaya Tuhan kembali jadi ada satu ayat yang pada saat itu Anggi cari itu ada itu layu kali pulau nafsan mila usaha Tuhan itu nggak bakal nguji umatnya di luar batas kemampuannya dan di balik musibah yang besar pasti ada hikmah besar di baliknya jadi selama jadi sekarang Anggi udah nganggap ini bukan ujian bang tapi ini adalah hikmah dari Tuhan supaya Anggi itu bisa terbebas dari kayak teman-teman yang lain kayak narkoba mencuri dan lain mungkin ini cara Tuhan menyelamatkan Anggi bang. Oke, okay, berarti pesannya itu kalau gue garis bawah ya adalah lihatlah apa yang baik di sekitarmu iya, dan di dirimu, jangan lihat apa yang kurang. Iya, dan gara-gara ini juga kayak proses Anggi itu jadi dua kali lebih mudah dalam hal apapun. Maksudnya gimana ini? Uh, dalam pekerjaan orang jadi lebih respect, dalam konten jadi kayak lebih gampang gitu. Iya. Dan stand up komedi juga lebih ya lebih gampang dalam mencari materi walaupun ya masih banyak juga orang yang kayak belum nerima dark joke juga kan? Iya walaupun diawali dengan sulit dulu ya. Iya. Kalau lo lo apa pesan yang lo bisa kasih kalau lo kan memang bawaannya lo ya? Mungkin awalnya emang yang paling penting untuk semua teman-teman disabilitas itu adalah uh, menerima dengan diri sendiri hmm. gitu hmm. itu yang paling penting. Hmm. Uh, dan juga mencari jati diri kita gitu bang. Kalau hmm. misalnya kita Uh, belum bisa menerima diri sendiri, ya kita akan juga sulit untuk uh, menemukan hal-hal yang bisa membuat kita maju gitu Bang. Tadi semp sempat gak kalian mem memanfaatkan nih kekurangan kalian untuk <tuk> kayak uh, keuntungan kalian lah istilahnya gitu, apa menjahili gitu-gitu. Pernah gak sih? Dia <tuk> ketawa <tuk> 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 Pasti pernah deh. <tuk> Mungkin gak di... Pernah Bang. Apa tuh? Jadi Anggi itu salah satu orang yang benci minta-minta. Iya. Yeah. Tapi bukan berarti ada pengemis langsung Anggi tolak gitu enggak. Yeah. Anggi lihat dulu keadaannya. Dan salah satu itu pernah kejadian tuh bang. Sebenarnya jahil dan jahat sih. Ini kayak lucu deh. Cuma. <laughs> jadi Anggi lagi nunggu uh, teman. Anggi kan di Binjai itu bisa bawa sepeda motor yang mm. udah modifikasi. Oke. Okay. Jadi nunggu teman tuh di terminal. tiba-tiba mm -mm. ada pengamen mm -mm. minta duit sama Anggi. Anggi kasih seribu. Mm -mm nggak mau dia bang minta tambah dua ribu lagi lah banget ya untuk mm. beli susu anakku mm -mm. nggak ada bang kalau abang mau seribu kalau nggak mau ya udah aku ambil aja duitnya anggi bilang kayak gitu mm -mm. emosi dia bang marah marah dan anggi kayak oh ini bisa nih kujailin mm. langsung lagi bilang kan anggi pada saat itu orang uh, rame sih kan bang anggi langsung teriak lah bang kau salah orang kau bang aturan aku yang kau kasih bukan aku yang ngasih kau Aku cacatnya bisa kerja kau oh pula minta-minta, bilang kayak gitu. Oh, kan. iye, iye. Karena orang semua pada lihat dan emosi, kayak mau mukul Anggi, langsung Anggi turun dari motor. Uh, uh. Anggi ambil kayu, <laughs> Anggi Anggi gini satu kan, kaki. iya satu kaki. Uh. Dia kayak mau mukul Anggi pukul duluan, baru oh, orang datang. Oh lu pukul? Iya. Oh, playing victim ya, <laughs> bisa kali kau ya. Karena itu nggak pertama kalinya dia bang minta sama Anggi. Iya iya, gitu. iya, ngerti. Itu ngerti, udah berulang iya. kali. Jadi kayak memang tahap kayak Anggi kapan kau kena sama aku gitu. Cuma kayak memanfaatkan kekurangan lu untuk mengemis atau untuk minta dikasih ani. Lu pernah kepikiran nggak di kepala? Nggak, bahkan kayak di bus aja gitu kan, bang ke bus atau di kereta api kayak kan itu ada ada bangku untuk disabilitas. Mm -mm. Itu Anggi juga nggak bakal langsung ambil. Kenapa? Karena menurut Anggi, ada orang yang fisiknya sempurna, tapi mungkin ada kayak sakit jantung lah, atau baru operasi, gitu kan gak kelihatan. Hmm. Jadi Anggi kayaknya bakal ngeduankan mereka dulu, kecuali udah jalan, masih belum ada yang duduk, baru Anggi mau duduk. Baru. Lu bener-bener anak alam, Singgi. Hmm. gue bangga sama lu. Karena memang anak-anak yang tertempa oleh alam tuh hatinya tuh banyak yang bersih loh. Bagaimana dengan mas Elo? Kalau saya kebalikannya bang, jadi lagi duduk di kampus ini, ada ibu-ibu jualan gitu, mm -hmm. ya, pengemis juga mm -hmm. kayak, Isi... malah saya yang dikasih uang ya bang sama pengemisnya itu. <gulah> kayak adek ini ambil aja ya, oh enggak ibu, justru ibu lebih butuh, enggak adiknya kan keuangan, jadi adiknya saja yang ambil. Ibu saya mahasiswa, saya sudah bekerja juga, enggak ambil aja. Malah? <gulah> iya saya malah dikasih uang. Jadi si ibu pengemis itu malah ngasih uang. Iya saya bisa ya. <gulah> 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 Terus lu ngambil? Enggak, ya saya malah bayar gitu. Oh lu lu malah iya, ngasih? Iya, lu ngasih. Lu ngasih? Bang. Enggak, dia jualan bang. Oh, jualan dan juga sekaligus ya. oh, jualan, jualan, jualan ya. gitu. Dia mau kasih dua jajan gratis bang, tapi kok ibu saya mahasiswa di sini gitu. Iya, tapi lu gak pernah kepikiran seperti enggak, pertanyaan gue tadi juga. kayak manfaatin enggak. kekurangan lu ini untuk mencari enggak. uang apa? Enggak, saya seperti Anggi juga, mm -mm. ketika ada fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Saya sebisa mungkin tidak menggunakannya, karena itu kan Tunggu. nanti jadinya uh, kita sebagai orang yang sudah bisa dibilang terpinggirkan mm -hmm. jika menggunakan fasilitas itu malah semakin kelihatan kayak ini orang ini semakin di perlu dikhususkan gitu. Iya. Yeah. Jadi kan kayak yang bi bisa dibilang tereksklusikan jadi semakin te eksklusi lagi gitu kesadaran hmm. macam ini kan jarang ya maksudnya banyak orang di luar sana malah memanfaatkan kekurangannya hmm. untuk minta dikasihani gitu yeah. loh kalau dari kalian apa yang kalian tangkap ya kan kalian lebih mengerti fase itu ya biasanya kondisi kayak gitu kenapa ya akhirnya mereka malah minta dikasihani dan kemudian malah ya ibaratnya minta-minta gitu dengan kondisi kayak gitu ya salah satu yang bikin disabilitas itu nggak percaya diri bang itu hmm. karena mereka tuh nggak punya keahlian dan kemampuan oh tapi kalau mereka punya keahlian dan kemampuan, itu pasti mereka juga malu bang, minta-minta bang. Oke. Okay. Siapa sih yang nggak pengen ngebanggakan keluarga? Itu aja sih paling simpelnya bang. Oke, okay, paham. Keluarga, ber. keluarga mana yang bangga dengan punya anggota keluarga yang minta-minta? Pasti nggak ada bang. Tapi karena tidak ada kalian dan ada kalian dan itu yang selalu Anggi bilang kayak misalnya kayak gituan, kan, sharing session atau apa? Kayak hmm. Anggi bilang kayak. Uh, jangan pernah, uh, bukan jangan pernah sih bang, tapi coba dikurangi bantuan uang sama disabilitas. Tapi uangnya tadi coba dikasih dalam bentuk pelatihan. Bagaimana kalau misalnya mereka yang nggak mau termotivasi untuk ada nggak sih yang kayak kayak gitu yang disabilitas yang ada juga lah pasti ya walaupun nggak banyak kan. Nggak ya? banyak bang, tapi ya kalau mau terus-terusan kayak gitu ya bakal disabilitas ya pasti mungkin banyak yang hancur, bang. Karena mereka nggak punya kemampuan kan. Dan ruang tuh disabilitas kan juga sempit. Pernah, lu punya nggak ada teman disabilitas juga? Ah uh, ada, ada, ada teman disabilitas. Dia punya punya secara psikologi sama kayak lu atau dia lebih kayak minder atau segala macam? Dia minder, tapi setelah Anggi kasih saran coba cari kemampuanmu apa dan itu pasti bisa ngebentuk kalau lebih maju dan dia benar-benar cari dan sekarang ya udah jadi lebih baik juga. Berarti secara tidak langsung orang-orang di luar sana yang disabilitas butuh orang-orang kayak kalian kali ya yang ibaratnya yang kalian sudah melewati beberapa fase sampai kalian bisa mandiri sendiri untuk bisa menjadi contoh untuk mereka bangkit kalian iya ya. Ya, itulah alasan kenapa gue mengundang mereka ke sini gue sangat bersyukur banget karena ini simpel sederhana memang kita terkesan joke tapi banyak makna yang bisa kita ambil sebenarnya karena gue ngerasa gue setuju kekurangan itu jangan dijadikan alasan untuk menghukum diri sendiri. Walaupun memang sangat sulit. Gue juga gak akan pernah berada di sepatu kalian. Dan tidak akan pernah bisa gue membayangkan itu. Tapi gue yakin selalu ada terang lah. Ya kan? Di balik segala sesuatu yang gelap kan ibaratnya. Kalau kayak kalian ya. Kayak Elo eh loh. Lu ada gak keinginan yang lu pengen lakukan. Tapi terkendala dengan lu nggak uh, gak punya tangan. Ada bang, dulu waktu daftar kuliah di hmm. Bawijaya itu sebenarnya saya mau ambil jurusan film dan televisi. Tapi waktu itu mereka belum menerima kondisi seperti saya, kondisi fisik gitu. Iya. Tapi ironisnya setahun kemudian mereka wawancara saya dari film dan televisi. Terus ditanya, dulu masnya mau ambil jurusan apa? Ironisnya kak, mau ambil jurusan kakak, tapi tidak menerima disabilitas fisik. Terus mereka langsung mau satu pukul gitu. Tapi satu sisi lu senang lah iya, ya. Iya. lu bang bangga iya, lah ya itu. Iya, bangga. Karena kan di DKV sendiri warnanya banyak, Bang. Gak yeah. hanya desain grafis, ya ada animasi, ada fotografi, terus ilustrasi juga. Yeah, yeah. Dan yang salah satunya sinematografi itu. Iya. Yeah. Kalau lu ada enggak yang lu pengen lakukan yang lu mungkin terhalang dengan cuma satu kaki? Eh mm, kalau sekarang sih lebih ke pekerjaan aja sih, Bang. Pekerjaan ya. Pekerjaan. Karena baru stand up ini aja ya. Iya dan usaha karena kan hal-hal uh, kayak gini kan juga nggak bisa bertahan lama kan bang pasti ada Masanya. pasang surutnya juga kan hmm. jadi kayak pengen ada pekerjaan tetap yang benar-benar bisa nerima ruang untuk kami gitu oke okay. dan Menarik. It, itu aja sih bang karena kayak CPNS tahun kemarin itu kan bang itu benar-benar dikit bang itu Anggi uh, dengan 6.000 peserta atau berapa se Indonesia cuma diterima 54 hmm. dan nilai kami aja itu itu benar-benar tinggi bang itu 365 paling rendahnya sedangkan yang normal 335 udah lulus jadi kami harus bersaing lagi dengan sesama disabilitas jadi udah ruangnya sempit disempitkan lagi gitu pemerintah kan pasti selalu bilang ya kami kan udah ada mengeluarkan peraturan undang-undang masing-masing kantor wajib minimal satu persen disabilitas tapi nyatanya mereka Beranggapan kalau kami nggak butuh, jadi kami harus mempekerjakan. Itu sih bang. Oh itu ya. Jadi ada pesan nggak sih yang lo pengen sampaikan untuk pemerintah kali ya? Mumpung e, apa sekarang lagi mau ini? Kalau dari Anggi sih pengen yang bilang tuh kayak kasih kami kesempatan, kami kasih kepercayaan, kami kas bakal buktikan ke kalian kalau kami itu bisa. Iya, <coughs> <Yeah>. sul? <tos> 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 lo, tapi lu bisa nggak pakai kaki palsu? Eh sebenarnya bisa, Bang, cuman terlalu capek, Bang, karena Jadi lebih capek. Karena kaki palsu itu sebenarnya minimalnya itu 20 cm, Bang. Hmm. Dan inangge hmm. cuma 16 cm. Oh, sampai ke sini ya? Iya. Belum ada teknologinya untuk kira-kira bisa pakai kaki palsu, tapi normal enak jalannya segala. -galanya. Ada, Bang, cuman harganya wah, wow, fantastis, Bang. Habis berapa itu kira-kira? Itu paling murahnya kalau yang udah teknologi itu 100 lebih, Bang. Oke. Okay. Kayaknya lebih baik S2 sih, Bang, daripada pakai kaki palsu. Oke, cari duit nanti. Kalau kurang, gue bantu. Ih, eh, siap bang. Siap ya? Nah, kalau tangan palsu, gimana ya? <laughs> ada gak tangan palsu? Ini ada, bang. Saya hmm. kan dari Bali. Kebetulan hmm. waktu itu mau ditawarin tangan palsu, uh, oleh wali kotanya gitu. Iya. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena saya sudah terima dengan kondisi saya saat ini. Okay. Karena ini sudah, apa ya? Elo, selang elo ya, seperti ini. Iya. Selalu fisik dua tangan gitu. Iya, jadi kalau misalnya saya menggunakan... Uh, tangan palsu kayak ini siapa gitu siapa lu gitu. Oh jadi lu udah nyaman yeah, dengan yeah. ini ya. Yeah. identitas diri yeah. identitas, identitas diri yeah. cuma kalau dia kan mungkin problem di pinggangnya nggak ada oh, iya. kalau lu pasti akan ada problem di pinggang karena lu bertumpu dengan satu kaki terus yeah. mulai sakit sakit nggak pinggang uh, Alhamdulillah kalau sekarang enggak sih bang karena juga rutin ini bang kayak uh, olahraga jadi oh. udah terbiasa jadi kalau olahraga tuh tiap pagi tuh kayak skipping push up oh, atau skipping. ya seminggu sekali renang oh, oh bisa renang juga bisa renang bang walaupun kayak cebongan bang apa kalimat paling pedih yang pernah terlontarkan oleh orang buat kalian Ya mungkin itu tadi sih bang dari ucapan uh, guru dan orang-orang tetangga-tetangga gitu sih bang kayak uh, masa depannya mau jadi apa kayak gitu. Sedangkan yang normal aja belum tentu dapat kerja, oh, itu, apalagi kayak kalian gini. Ya tapi sekarang ya udah nggak terpikirkan, terlalu terpikirkan kali, tak karena udah bisa buktikan sih bang. Mungkin itu kalimat motivasi kali ya, yang di reverse kali ya. Iya. Mungkin kalau ya. sekarang udah bisa nganggapnya gitu sih bang. Saat itu mungkin. Iya. Sih. Tapi kalau sekarang sih bang, mungkin tetangga-tetangga sih bang. Anggi tuh sekarang tuh di uh, kampung tuh role model bang. Hah? Yes. Jadi oh, tiap ada ya. anak yang bandel, pasti selalu dibilang, kau jangan bandel kau nanti kayak Anggi. <laughs> <laughs> bang padahal aku kecelakaan bang. Eh, padahal aku kece kecelakaan loh bang, bukan melawan orang tua gitu. <laughs> bang, bang, mau nanya bang, boleh bang, mau nanya bang, ceng-cengan yang paling banget, <teng? teng> yang sampai sakit atau, <teng> ah, dulu dikatain begini. Mm -mm. Kalau perbal sih kayaknya sekarang udah nggak terlalu sih bang. Gak tapi tau. kayaknya kalau masih baper gitu, tapi nggak diungkapkan ya bang. Mm. Tuh kayak tongkat sih bang. Karena kan ini akses anggi jalan mm. gitu. Mm. Oh. Tapi kalau cuman kau dimain-mainkan gini gitu, nggak apa. Tapi kayak kadang disembunyiin, terus kayak anggi nanti jalan tiba-tiba diambil mereka gitu. Oh itu mah bukan ceng-cengan. Dia mau bunuh lu itu. Iya <laughs> 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 <Yeah. laughs> kayak gitu sih bang. <laughs> <laughs> iya itu sebenarnya lebih persaingan. Pasti <tuk> Fari ga nih yang ambil waktu itu. <tuk> ya, <tuk> ya, ya, Iya. <laughs> Lucu lagi. Iya, iya. elo, awal lo. Jadi kan saya konten kreator juga hmm. gitu, Bang. Saya buat uh, pertama kali mulai nge-YouTube itu tahun 2017. Hmm. Itu ada komentar gitu, kayak, kamu udah nggak punya tangan, udah nggak lengkap, ngapain buat konten? Mending hapus aja channelnya, gitu. Waduh. Emang kamu bisa maju, gitu. Ini orangnya makanya sekarang lu maju dia tertinggal, <tuk yang terbatas> udah bang tenang, udah bang tenang, Ikat kayak kanan-abang mencapai <tuk yang terbatas> bang. apa gua salah bang? aku aja kalau itu bang. tapi tuh banget <tuk yang terbatas> bang, sih, memang kalau komentar-komentar gitu kan nggak mikirin perasaan yeah. ya. pas lu baca itu jadi nangis sedih diem sendiri galuh. enggak, saya malah ketawain bang, saya malah boleh balik. oh lu I balas? emang kamu bisa buat konten gitu? oh lu balas -ya, gitu, oh ada sombong-sombong, pantas kau ya. Tapi, memang iya, loh. Kalau kayak kayak begini, harus sombong dikit yeah. lah, ya. habis ya kita udah begini, diinjak-injak lagi. Lebih kita, Aduh. iya, Bang mau nanya, bang, mau nanya. iya elo eh, mau mabat nih Elo kan elo eh, kalau Cebok. bagaimana cibok. Nanya, bang, nanya, bang, nanya, bang, cari bang, 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 nanya. mau bang, bang, Lu teman-teman disabilitas kalau misalnya fasilitasnya itu belum memadai ya kitanya juga harus beradaptasi kan nggak semua toilet itu itu ada semprotan pantat gitu ya, ya jadi ya entah itu pakai selang atau di ujung yang runcingnya itu gitu oh tapi kalau ada semprotan bisa pakai pakai semprotan kalau nggak ada semprotan ya beradaptasi tadi pakai selang atau nggak kalau misalnya ada kehan yang untuk cuci kaki ya di situ oh sulit banget tuh pasti ya ya oh oke okay. jadi buat tuh fasilitas umum Ya menurut gue, gue setuju banget sih. Sebenarnya harus ada juga fasilitas. Jangan maksudnya di cuma satu tempat doang. Iya. Tapi di beberapa tempat adalah fasilitas untuk teman-teman disabilitas gitu mm. Karena mereka juga warga negara kita, mereka juga bayar pajak, mereka juga hidup di sini. Dan menurut gue mereka punya potensi. Jadi jangan dibedakan itu sih yang sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang nanti kepilih ya. Dan itu yang masih banyak bang. Iya sih emang. Di, bahkan di kota-kota besar juga tuh kayak uh, toiletnya itu bang masih banyak yang jongkok bang. Aduh susah banget lu pasti. Iya bang, awalnya tapi sekarang kan udah udah terbiasa lah bang. Lu jongkok satu kaki. Iya, kayak gini bang, kayak kayak senam ibu hamil itu bang. Oh, lu duduk ya? Iya bang. Duk انu... Dia duduk gitu kan? Nongkrong, nongkrong, nongkrong. Makanya kalau masuk. Nggak, lu nggak jongkok kan? Lu duduk gitu iya, Makanya kalau di toilet tuh bisa sampai 2 jam bang nyaman. Iya. Aduh pertanyaan netizen Anggi roasting. Halo. Halo. Wow. Oke. Okay. Oh, ada net dari netizen. Oke, okay, silakan. Kita kasih waktu sebebas-bebasnya, wow. ya. Yeah. Kalau <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, Anggi roasting <laughs> elo. Kalau elo ingin membalas jangan lewat roasting tapi tendangan. <laughs> Bisa Ambil kaki kanan tuh baik bang yeah. Angkat satu kaki ke atas Dia <laughs> <Nggak> bisa begitu Maka penempel muka bang <laughs> Silakan silakan. Silakan, bang Ya izin nih bang ya ah. Aduh Tolong lah Bosong izin ke bang Bang saya di Jakarta baru ada dapat kerjaan bagus loh bang Jangan gara-gara ini hilang bang Tapi ya respect lah Karena kami sama-sama udah nganggap Diri kami ini adalah keberuntungan Iya yeah, betul Ya mungkin sisi keberuntungan dari bang Elo itu adalah hemat bang. Apa itu? Nggak perlu pakai deodoran kan? <laughs> <laughs> Betul sih. <laughs> <laughs> emang Emang nggak? iya. Gak, gak ada bang, saya kan ini saya oh, sekalian aja, okay. saya batasnya tuh sampai oh, sini. Oh, enggak ini serius, soal oh, serius. Iya nanya. serius, enggak ada. Oh jadi bagian ini oh, enggak ada? Sampai bagian pundak sini. Jadi emang enggak ada bawahnya gitu. <laughs> <laughs> balas, balas lo, balas lo. Iya, lanjut, 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 lanjut. Kakinya sini? Aman, bang, Aman, bang Lanjut, langulah. lanjut, ayo lanjut. Jangan aku lah, lanjut. Bang, lanjut. Tapi emang, emang banyak bang keberuntungannya banget. Ya. Kayak mungkin kalau masih sekolah itu kayak tiap hari senin tuh salah satu keuntungan tuh bang nggak perlu ikut upacara bendera kan hormatnya eh dia bisa hormat loh kasih kasih itu itu bang itu itu bang itu bang itu bang itu bang itu bang itu hormat itu <S seusuka> <Srepomatis> cukup ya, udah cukup cukup. cukup bang mohon maaf kali, bang sumpah, bang ijeng kali nih mohon maaf kali bang. Bang, Pernah, bang teman -teman apa kan gini, kan? Di apa Bang. Tolong, yeah. Aduh, gua, aduh tolonglah <laughs> jangan ya, jangan. Aduh Tuhan, ampun. Mengaku merantau di Jakarta lu. aku juga sebenarnya bikin konten ini biar orang sedih. Bukan untuk <laughs> jadi gelap kayak gini. Aduh Tuhan, ampun nih saya ya Allah. Gak apa, Bang. Iya, yeah, oke. Okay. Kita tutup aja mungkin siapa orang yang Oh kira-kira lu pengen ucapin terima kasih gitu loh. Eh uh, kalau Anggi bang pengen terima kasih sebesar besarnya, mungkin ucapan terima kasih aja nggak cukup untuk Mama karena dulu abang pernah mau sampai bunuh, tapi Mama bilang kayak Mama nggak pernah malu punya anak kekurangan kayak abang, abang sama Mama juga nggak pernah malu, nggak pernah takut dengan cacian orang, tapi Mama bakal bangga kalau abang dengan punya kekurangan kayak gitu abang bisa maju dan bangkit lebih sukses lagi. Jadi, abang jangan pernah malu dengan keadaan, karena sukses itu bukan milik orang yang sempurna, tapi milik orang yang berusaha. Jadi, Mama, terima kasih banyak udah selalu motivasi abang. Aduh Tuhan, bagus banget lagi. Eh, sini dong, dong. sedih gue. Kan mau ikut ngelawak ya. Iya, elo, silakan. Kalau untuk Elo ya sama seperti Bang Anggi juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Mom ya nggak bisa sekedar mengucapkan terima kasih saja ya karena emang jasa Mama tuh sudah tidak terhitung lah gitu bisa dibilang single parent juga yang uh, mengurusi Elo gitu ya Mama juga nggak pernah uh, minda untuk menunjukkan bahwa anaknya berkebutuhan khusus gitu bahkan selalu show up gitu selalu menonjolkan kayak anak saya berkebutuhan khusus tapi juga bisa. Seperti anak-anak lainnya, bahkan sekarang uh, bisa lulus di salah satu universitas terbaik di Indonesia, gitu. Dan juga, kan, kesuksesan itu bang hal kecil, Bang. Gitu, jika kita tidak uh, ada usaha, tidak berani mencoba, ya, kita tidak akan bisa maju, Bang. Ini baru motivator. Keren. Terima kasih banyak buat kalian berdua, ya. Gue bangga banget bisa ngobrol sama kalian, Saidin, Margo, bangga sama kalian. Thank you so much. Yeah.